Siapa bangku? Abangku. Esaku. Tumben-tumben. Ini udah jatuh nih. Ini pertama kalinya. Gimana bang? Gue seneng liat lu. Berarti kalau abang seneng, ciri-ciri mau jadi... Oke, tetap nih. Gampang masalah itu, mah. Apa sih bang? Tumben nih, pegel. Gak pegel ini? Ah, gini-gini mencuriga nih abangku. Kopi-kopi? Gak usah. Bener nih. Bener. Apa abangku? Ke temen-temennya abangku begini nih? Enggak. Ada apa nih? Kemarin dua tantangan menurut gua nilainya oke lah. Alhamdulillah. Tapi gini nih, Sa. Apaan? Wah, salah lagi deh nih. Enggak, ini kan ada tantangan ketiga. Tapi bukan tentang kerjaan. Bang. Tapi harus dikerjain. Bang, tekad saya sudah bulat. Harus jadi pegawai tetap. Apapun itu, saya akan kerjakan, bang. Bener nih. Bener, bang. Bantuin dong, udah. Bisa, bang. Ngebawa balsam, bang. Apaan? Ambilin gelato. Lela. Ambilin dong. Aduh, abangku. Abangku ini terkenal tegas. Abangku terkenal punya prinsip. Kenapa yang begini jadi begini sih, bang? Gak gitu. Tinggal ngomong aja apa susahnya sih? Sama lu gue berani. Tapi kalau sama Lela, gue kan... Lela, Lela! Hesh! Apa? Diam dulu. Gue panggilin, bang. Jangan dulu. Apaan? Gue tuh pengen serius sama Lela. Gampang. Lu kan masih ada saudara ini sama dia. No, lepas, lepas. Iya, lacek, lacek. Gampang. Masih ada saudara. Gampang, abangku. Hah? Abangku. Seniorku, yang punya namanya staff, demon. Tolong dong gue. Gampang abangku. Coba kasih tahu gue, atau enggak cari tahu lah. Lela itu suka sama... Jangan kenceng-kenceng. Dia itu suka sama laki-laki yang penuh dengan perjuangan dan pengorbanan abangku. Nah, itu gue banget. Iya yeah. Gue banget dong. Ya kan lu lihat, gue sebagai staff senior, every iya, month gue... Iya, gue panggil sekarang. Jangan dulu. Kasih tahu dulu. Gue gak pengen yang terus gak mau. Abangku. Asal abangku tahu, saya sama dia itu masih ada hubungan saudara. Nah itu dia, makanya gue panggil lu. Iya. Jadi begini abangku, kalau abangku ingin mendapatkan hatinya... Pelan-pelan. Ya, ingin mendapatkan hatinya, Lela. Gimana caranya? Gimana caranya? Apa-apa? Dia itu suka sama yang namanya tahu tipat. Hah? Tahu tipat? Tidak usah ngelawan. Percaya gak sama saya? Jangan bohong dong. Percaya nggak? Bener ya? Saya ini adalah saudaranya Lela. Tahu tipat berarti nih? Tahu tipat. Cabai? Jangan terlalu pedas. Oh gitu aja? Dia soalnya ada penyakit perut. Penyakit perut? Iya, jadi kalau suka makan pedas, suka perutnya bermasalah. Oh, berarti nggak usah pedas-pedas? Percaya sama saya, bang. Oh. Yaudah. Berarti besok dibawain tahu tipat, bang. Besok ya? Pas. Dia suka tahu tipat yang agak-agak jauh. Minimal itu daerah-daerah Nusa Dua. Apa bunganya? Loh, suka, mau gak? Lela itu suka sama yang penuh perjuangan dan pengorbanan. Oke, siap esaku. Yang penting gue bisa serius sama dan Lela. Dia juga suka sama ST daerah Lembongan. Itu mah lu. Udah, kerja lagi. Kerja lagi. Oke, Manggu. Besok gue tinggal ya. Yes. Akhirnya, ya Allah. Bantu perjuangan hambamu ini. Mendapatkan... Mulailah hari dengan semangat, senyuman, dan doa. Assalamualaikum, esaku, awalku, masa depan, berutangnya lancar. Apa kamu? Apaan kamu? Kemarin katanya tahu tipat. Oh, setelah bang. Silahkan abang. Ini nih. Gue sampai jauh-jauh nyari tukangnya. Di Nusa Dua. Nusa Dua nih? Iya dong. Bener. Iya nih bau ini. Saya mah apel bang, yang Nusa Dua apa bukan bang. Wah, kalau di Nusa Dua Lela pasti seneng abangku. Saya lihat dulu bangku ya. Kok dibuka? Lah bang, saya ngecek doang. Ini bener gak dari Nusa Dua? Cek dulu. Masa gak yakin sih dari baunya udah, dari kerupuknya udah. Cek dulu bang. Tuh. Nusa Dua. Mantap kan? Oh. Kok dimakan sih? Saya lupa bilang ke abangku. Maksudnya?
hari ini Lela puasa. Astagfirullah Esa. Lu kok gak ngomong sih? Sebenarnya bisa aja bang, buat buka puasa. Cuma takut basi. Daripada basi mau baju, mending saya yang makan bang gua. Kalau kita berdua dong makannya, biar sekalian. Nah, lu gak ngomong dari kemarin. Tapi gak apa-apa abangku, nanti saya sampaikan ke Lela kalau abangku ini perjuangannya bagus. Ah gitu dong. terus. Tapi gak sampai situ doang abangku. Ini apalagi yang Lela suka? Orangnya agak keras. Lela harusnya kan lembut dong. Itu dia bang. Orang kalau liat Lela, dari luar tuh terlihat keras. Tapi sebenarnya dia menyukai puisi-puisi bang. Oh, sensitif. Apa sih namanya? Romantis. Oh. Nah, berarti abangku tunjukkanlah di depan Lela kalau abangku ini sebenarnya orangnya romantis juga. Suka-suka puisi gitu. Bisa lah. Lela kan lagi jaga sekarang nih. Ya sampaikanlah ke Lela puisi-puisi yang abang. Gak berani gue. Bang, apa salahnya langsung ngomong nih sama Lela? Jangan dong, puisi ya? Saya mah pengen banget bang punya saudara kayak abangku begini. Saya puisi. Setuju banget sama Lela, abangku. Bismillah deh. Bisa puisi abangku. Demi Lela, insya Allah. Tinggal googling di Yahoo, gampang. Googling di Google dong, di Yahoo. Ya bukan dulu Yahoo, dari Google. Gitu, gampang. Bismillah. Bisa abangku. Cari dulu. Gue cek dulu. Puisi ya? Makan bisa dua. Puisi. Lu cari bisa dua. Ah. Ini. Ini kayak bagus nih. Iya. Ini terlalu panjang kan? Cocok. Bisa nih. Bismillah. Tunjukkan bang, abang orang romantis sudah punya Lela. Bisa gue. Bisa. Terus dulu. Abangku apa yang gak bisa? Bismillah. Gue apalin ya. Abang bang. Lela, I'm coming Lela. Ini bisa aja bang ya. Jodoh itu kuasa Tuhan. Akan ku minta kau di sepertiga malam. Insya Allah. Tenang pak, aman terkendali. Giri Teja Staff Senior bisa dipercaya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sila. Ya, gimana mas? Saya mau jemput istri saya pak. Istri siapa mas ya? Lela. Loh, mas suaminya Lela? Iya pak. Ya bener ini? Iya. Astagfirullah. Iya mas, mas. Pak, nanti saya hubungin lagi pak. Waalaikumsalam. Bener-bener nih si Asa nih. Astagfirullah. Hilang jodoh gua. Esa!